Peristiwa tersebut berawal saat mobil pick-up bernomor polisi AB8551 IS sekitar pukul 2 dini hari berjalan dari arah barat. Pengemudi kendaraan yang diketahui bernama Sumanto menghentikan kendaraannya tepat di atas jembatan untuk berniat buang air kecil. Baru beberapa langkah meninggalkan kendaraannya, tiba-tiba saja mobil pick-up yang terparkir tersebut bergerak sendiri hingga terjun bebas dari jembatan setinggi 10 meter ke Kali Gajah Wong. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi baru dapat melakukan evakuasi pada pagi harinya dengan mendatangkan alat berat. Yang kejadiannya tadi pagi kira-kira pukul 7.00. Jadi berawal dari pengemudi atas nama Bapak Sumanto dari Jalan Kusumanegara dari arah barat ke menepi ke Gang Simpang 3 Jalan IPLS SGM. Posisi mobil menghadap ke timur, handrem di kancing. Setelah itu karena terasa mau kencing, Pak Sumanto turun kira-kira 3 langkah, mobil tidak terkendali masuk ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun karena jatuh dari ketinggian, mobil pickup tersebut mengalami kerusakan berat di sejumlah bagian. Foyan Ahmad, Jogja TV.